وقل رب زدني علما. Suatu saat Ali cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa dijuluki dengan Zainul Abidin. Dia sedang salat sunnah di rumahnya. Rumahnya terbakar. Tetangganya semua rame-rame sibuk memadamkan api yang membakar rumahnya. Tapi dia tetap tenang dalam salatnya. Begitu api sudah padam, tetangga pada tanya, apa kamu gak tahu rumahmu terbakar? Apa kata dia? Sebenarnya saya tahu rumah saya sedang terbakar. Saya sebenarnya tahu ada api di sekitar saya. Tapi saya sedang membayangkan api yang lebih besar. Sehingga lupa dengan api yang ada di sekitarnya. Sehingga lupa dengan api yang membakar rumahnya. Kenapa? Dia fokus pada apa? Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka untuk siapa yang menentangnya. Dia lebih fokus pada itu.